Karakter Sita itu sangat bagus sekali dimainkan oleh Dinda. Saya cukup senang bekerja sama dengan dia karena karakter dia itu untuk berubah menjadi tadi ceria, kesedih itu cepat banget dan bisa kebawa suasana gitu. Saya juga di sini senang banget dengan karakter Fitri, di mana Fitri ini mendadak harus bertualang dan menjadi leader. Dia leader, tapi leader untuk di alam terbuka itu belum ada. Dan dia cepat banget beradaptasi dan terima kasih buat Fitri yang mau di rawa sampai semalaman. Dan mereka harus ditenggelamkan di rawa dan bahkan minum air rawa. Dan dia harus berada di air tengah malam sampai malam. Dan terima kasih buat Dion juga, buat Randy, Pei, di mana mereka harus ya pokoknya basah-basahan, dan itu benar-benar real, lokasinya itu jauh ya, dan nggak ada siapa-siapa di sana, dan kita benar-benar alam terbuka, dan mereka harus selain alam yang tidak pernah mereka duga, bahkan di situ harus naikin perahu, naik sungai, terus berendam, pokoknya luar biasa total. Saya cukup senang dengan para pemain yang mau ikut bertualang di film ini. Nah, serunya syuting di luar kota tuh kita pasti bakal lebih intim sama kru, sama pemain. Jadinya kita ya yang kita punya ya cuma tim ini doang gitu. Jadi kayak kita ketergantungan sama mereka juga. Jadi enaknya kita ya dekat aja terus sama semua kru sih, sama artnya, sama siapapun yang ada di lokasi, kayak sama Mas Gigi juga kita suka cerita-cerita tentang Kalimantan, bla bla bla. Jadi seru aja sih, nggak ada yang apa, ada gap tertentu sih nggak ada, karena kita butuh untuk nyatu di sana. Seru, pengalaman baru juga. Aku pertama kali nyemplung ke dalam rawa-rawa, guys. Itu wow, sampai seminggu, butuh berapa minggu untuk bersihin kotoran-kotoran yang ada di kuku-kuku gitu. Tapi seneng banget, seru banget. Di sana banyak kru-kru yang lucu, suka membangun suasana juga supaya happy, terus juga untuk Pak Jo sendiri, saudara yang alhamdulillah dia bisa, maksudnya mendengar apa kata pemain. Jadi kalau misalnya aku ngasih suggest, misalnya Pak gimana kalau kayak gini, terus dipertimbangkan jadinya jadi adegan. Jadinya ya aku sebagai pemain juga memerankan sebagai Dion dan bermain di Saranjan itu. Kru-nya enak, standarnya enak, terus juga pemain-pemainnya juga oke banget. Jadinya selama di Kalimantan itu selama 2 minggu gak ada hambatan atau gak ada yang bikin pengen pulang. Jadinya tetap mau bareng-bareng. Kerjasamanya aman, baik, semuanya berjalan dengan lancar sampai akhir selesai syuting juga. Jadi ya semuanya menarik sih, semuanya baik-baik aja dan happy-happy semua sih tentunya. Banyak banget sih keseruannya, terutama tuh paling aku ingat adalah naik jukung. Jukung itu sampan yang ada di Kalimantan Selatan. Karena kita satu jukung itu berenam sama tukang, jadi kayak agak deg-degan itu bener-bener ya, takut kebalik. Tapi syukurnya aman. Seru banget, seru banget. Setiap hari seru ya, tapi hal menarik adalah di sana kita nggak ada sinyal. Dan di lokasi syuting kita itu susah sinyal banget. Jadi kita nggak bisa telepon, nggak bisa internetan. Dan yang menariknya kita kayak ketika kita break shooting, kita cari-cari sinyal ke sana ke sini, tapi nggak dapet-dapet juga. Akhirnya ya udahlah gitu. Itu momen yang paling tidak bisa dilupakan sih. Pas shooting tuh seru banget. Pemain-pemainnya juga seru, set-setnya juga bagus-bagus. Terus cantik-cantik semua, terus yang saat kedua juga seru, kita traveling, jalan-jalan, itu seru banget sih. Pemandangan di sana bagus banget, itu ada pantainya gitu, terus ada gunungnya gitu. Keseruan saat syuting, ya itu tadi, ketika setiap perpindahannya sangat cepat. Air, tanah, gunung,
kita harus semangat, jiwa juang lah. Kesannya di film ini saya cukup happy ya, walaupun saya tidak ikut full mengikuti film ini, tapi di sini saya merasa senang bisa ikut terlibat lagi di produksinya dari Hati Film, yang mana sebelumnya saya juga ikut terlibat di salah satu filmnya yang berjudul Iblis Dalam Kandungan. Syuting hari ini melelahkan tapi senang sih karena dapat pengalaman baru. Pesannya semoga sukses, semoga berjalan dengan lancar, semoga viral lah sampai mana-mana. Saranjana ini kota gaib yang dihuni penduduk jin Islam. Kalau sudah ada orang yang sudah dibawanya, bakal ngalih tak boleh lagi. Ren! Kamu gak ngomong gini? Ren, Sita hilang, Ren. Hah? Man, Sita hilang gimana sih? Di kota ini sering kejadian orang hilang. Dan menurut kepercayaan warga sini, mereka dibawa ke sana. Ika masuk ke dalam kotanya, batu bawa bulik kawan ikam. Jadi maksud Pian, kami harus masuk kota Saranjana. Kata kakek, kalian kalau udah di sana hati-hati ya. Kalau ketangkep bisa mati. Waktu kalian hanya 7 hari saja untuk menemukan Mandau itu dan masuk ke kota Saranjana melewati portal pohon halau-halau. Kalau lewat dari itu, sebaiknya kalian ikhlaskan saja.